Tertangkap basah, Vicky Prasetyo pepet bini orang jelang syuting Facebookers New Normal MTV. Kegep Ruben Onsu menangkap basah Vicky Prasetyo bersama istri orang. Begini reaksi suami Kalina Oktarani. Presenter sekaligus komedian Vicky Prasetyo terkenal sebagai perayu handal. Di berbagai kesempatan, Vicky kerap umbar rayuan gombal. Vicky mengaku pernah gagal membangun rumah tangga sebanyak 24 kali. Kini, mantan tunangan pedangdut Zaskia Gotik telah menikah dengan Kalina Oktarani pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021, di Bogor, Jawa Barat. Lantas, apakah perilaku Vicky Prasetyo berubah setelah menikah? Mengutip kanal YouTube AnTV Klik berjudul, Haris Pilih Rizky Bilar, Ruben isengin pemain Facebooker, BTS Facebookers, tanggal 23 April tahun 2021, terlihat Ruben Onsu melihat Vicky Prasetyo bersama seorang perempuan di sudut studio. Si Vicky orang udah punya laki, umpat Ruben Onsu. Selanjutnya, suami Sarwenda mendekati Vicky Prasetyo. Hei, udah punya laki, tegur Ruben Onsu sambil menepuk pundak Vicky Prasetyo. Vicky mati gaya. Ruben tersenyum melihat kelakuan Vicky Prasetyo. Oh, tasnya di sini, kata Ruben Onsu seraya menunjuk tas perempuan yang duduk di samping Vicky Prasetyo. Awas bae-bae, diem-diem pinjam duit, saran Ruben Onsu. Pokoknya hati-hati deh, lanjut Ruben Onsu seraya meninggalkan Vicky Prasetyo.